channelku. Di video kali ini, aku akan ngelukis Kirigaya Kazuto di atas kaca. Nah, sebelumnya itu aku dapat orderan di Shopee. Pembelinya minta dilukis Kirigaya Kazuto, tapi di ukuran akrilik 25x25 cm. Nah, terus pembelinya juga request minta dikasih tepi gitu. Di awal itu aku udah ngeprint ukurannya itu 24x24 kan. Terus pas udah aku print, aku baru nyadar bahwa harusnya ukurannya 23x23 karena setiap sisinya dipotong 1 cm, berarti yang tadinya 25 jadi 23. Nah gitu, jadi ini aku print ulang. Terus aku print itu 2 kali, sisi kiri dan sisi kanan. Nah nanti baru deh di bagian tengah gitu aku tekuk sedikit, baru aku sambungin gitu. Jadi seolah-olah kertasnya emang besar kayak gitu. Jadi kalian bisa tiru ya trik ini kalau kalian butuh ngelukis yang akriliknya tuh ukuran besar tapi kita cuma punya kertas A4-nya aja. Nah, seperti biasa kita rekatkan kertas dan akriliknya pakai masking tape. Terus juga kita kasih masking tape di setiap sisi karena kita mau kasih tepi kan. Kita enggak mau nanti samping-sampingnya itu kena cat gitu. Jadi kita tutupin dulu pakai masking tape. Selanjutnya kayak biasa aja kita outline pakai spidol cat atau paint marker. Di sini aku pakai warna hitam. Terus nanti juga kita bakal pakai pen marker yang warna putih untuk highlight. Kalau kalian ada salah-salah pas ngelukis, itu nggak apa-apa. Kalian tinggal pakai minyak kayu putih aja, terus ditaruh di cotton bud, terus digosok-gosokin di bagian spidolnya. Itu lumayan ampuh. Nah, tapi setelah itu jangan langsung ditimpa pakai spidol lagi, tunggu sampai kering. Sampai efek minyak kayu putihnya tuh kayak udah hilang gitu, baru kalian timpa lagi ya. Dan ngerjain akrilik ini aku butuh waktu 3 hari. Emang harus sabar karena kita harus nunggu catnya kering, belum lagi kalau apa ada salah-salah pas kita nge-outline gitu. Sebenarnya antara salah ketika ngecat sama salah ketika nge-outline itu lebih sulit ketika kita nge-outline dan salah gitu. Kalau ketika kita ngecat dan salah itu kalau catnya belum kering itu gampang banget diusap pakai tisu juga udah langsung keangkat gitu. Tapi kalau pakai spidol dan kita salah itu lumayan susah gitu, agak tricky karena kita harus ngebersihin itu benar-benar bersih. Walaupun kita pakai minyak kayu putih itu nggak menjamin nanti akriliknya bakal bening lagi gitu, jadi kita harus sabar. Dari segi pencampuran warna cat, sebenarnya menurut aku agak mudah ya. Kita tinggal pakai insting aja, makanya di sini aku nggak banyak nunjukin ke kalian cara aku nge-mix catnya. Karena ini sesuai kayak insting kita aja gitu. Oh ini warnanya hitam nih, tapi aku jarang banget pakai full warna hitam. Pasti aku campur warna hitam sama warna putih, walaupun dia kelihatannya hitam banget gitu. Supaya nanti akan ada perbedaan antara outline dan catnya gitu, jadi supaya si outline-nya tetap stand out. Terus kalau misalnya ini rambut, ini aku campur antara biru, hitam, dan putih gitu, supaya kita punya ada hint birunya yang ngebedain warna rambut sama warna baju kayak gitu. Pokoknya aku beda-bedain yang garis-garis di baju juga, kan itu abu-abu ya, tapi ada abu-abu yang terang, ada abu-abu yang agak gelap, ada abu-abu yang sedang. Berarti kalau abu-abu yang terang itu berarti putihnya kita banyakin dibanding hitamnya. Kalau abu-abu yang gelap berarti kita apa putihnya kita lebih sedikitin gitu. Nah untuk warna kulit aku pakainya raw sienna, terus aku campur warna putih, dan aku pakai warna putih lumayan banyak. Aku campur sedikit-sedikit warna putihnya sampai aku dapat warna kulit yang pas gitu. Ini aku kerjain di hari ketiga.
Nah, di bagian background ini kan di referensinya itu warna backgroundnya itu kayak ada gradasi antara merah, merah hati, dan hitam gitu kan. Terus aku nyoba menyesuaikan sama si backgroundnya, ternyata susah banget. Jadi pas kita lihat, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jadi pas kita balik itu ternyata warnanya tuh nggak nyatu, jadi gradasinya tuh nggak halus gitu. Aku udah gosok-gosok terus pakai kuas, kayak aku mix kayak gimana kita nge-mix di kanvas gitu, ternyata susah banget. Jadi di sini aku give up dan akhirnya aku campur semuanya jadi satu. Jadi warnanya kayak agak merah hati gitu. Tapi untungnya pembelinya tetap suka sih, karena emang aku masih belum punya solusi kalau mau bikin gambar yang bergradasi di kaca gitu gimana. Nah, kalau kita udah selesai, tinggal kita lepas deh bagian masking tape-nya. Ini adalah salah satu part yang satisfying banget karena kita udah capek berhari-hari ngelukis, terus hasilnya sekarang udah jadi. Udah jadi, cuma di sini masih ada noda-noda cat di luar kendak kita gitu. Jadi kita tinggal gosok-gosok aja pelan-pelan pakai tusuk sate. Terus nanti debu-debunya itu kita sapu pakai kuas gitu. Dan ini adalah final result-nya. Semoga kalian suka video ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.